2600 CP saja ya, langsung aja Ocha skip nih. Kalau karakter ya udahlah ya. Woi, dapat skin legend. What? Langsung dapat skin legend mah, Bro. Di skip. Wah. Jadi ini ya triknya ya. Ocha mau ke sini mah, Bro nih. Orangnya pada spawn di sini tadi banyak lah, satu. Dua saja. Mana musuhnya nih? Nice mah, Bro. Mantap jiwa ya. Oke. Okay. Musuhnya kebantai-bantai sih ini. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up bro, apa kabar semuanya? Jadi kalian mah bro, kita kedatangan ya skin legendary terbaru dari AK117 nih ya. Odin Song Draw tuh ya di pojok kiri tuh mah bro. Lewat nah ini. Kita pencet dulu nih mah bro ya. Waduh. AK117 Aesir namanya mah bro ya. Wah, keren sih ya. Gila sih elemen-elemen birunya ini mah bro ya. Ya ampun. Terus di sini juga ada karakternya mah bro ya. Wah, karakternya Odin, Omen ya. Odin. Gila sih men, kayak di Dynasty Warrior cuy. Locust-nya juga keren cuy. Wah, emote-nya. Wadaw. Ih, keren. Sumpah. Ocha suka nih emote ini ya, oke? Okay? Kalau mau ngetonting orang tuh keren pakai emote ini. Oke, okay, Combat X di sini mah bro ya. Terus ada X yang lain juga. Wah, gila men. Ini tuh udah kayak perang zaman dulu banget ya. Backpack gue. Backpacknya, calling cardnya. Ini calling cardnya lucu nih. Ya, gambar si Odin tadi mah bro ya. Wingsuitnya, ya biasa saja sih wingsuitnya ya. Terus sama ini mah bro, charmnya. Oke, okay. Ocha mau lihat dulu nih mah bro ya. Videonya, oke? Okay? Oh, mantap banget nih. Anjay, udah pakai axe, terus pakai AK-117 pula, mantep. Ush. Suaranya keren ya. Wow, bagus sekali mau beri Odin Song. Anjay, ini tuh udah kayak apa ya, trailer game lain gitu mau beri. Ya udah mau beri, langsung aja kita gacha ya dari 10 CP ini cuy. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Oke, sambil berdoa. Oke. Amin. Wah, langsung dapet charm saja mah bro ya. Yo, let's go, kita langsung draw lagi mah bro ya. Ayo, karakter kalau enggak skin legend langsung dong, ayolah. Please. Oh my god, mah bro dapetnya Combat X, tapi enggak apa-apa lah mah bro ya. Wis. Lucky gift mah bro, dapet lucky gift ya. Oke, dapet diskon nih cuy, lumayan nih. Dapet locus aja. Oke, locusnya mantap sih ya. Kalian lihat nih mah bro. Oke, locus ancient mist. Let's go mah bro ya. Ocha juga kekurangan skin locust ya. Tapi Ocha ada skin legendary locust mah bro. 100 CP yuk. Let's go. Dapat apa nih? Feeling Ocha dapat tas dulu kalau nggak wingsuit. Yang bener aja ya. Doanya terkabul kalau begini mah bro ya. Feeling Ocha kalau misalnya nggak dapat dua karakter atau skin legendnya pasti dapat X kalau nggak tas. X dulu kalau nggak tas. Yakin Ocha. Tung tang tung. Yalah. Oh gitu sih, draw-nya kayak dilama-lamain terus dapatnya X gitu loh, Mabro. Ih, kayak tersetting gitu ya, oke. Okay. Orang yang sudah mengisi CP lebih dari 10k harus merasakan sampai akhir ya. Ocha jarang banget sih, Mabro, ya punya CP di atas 10.000 ya yang bisa nge-draw semuanya. Ocha dapat Loki di 10 CP atau 20 CP itu jarang, tapi pernah, tapi jarang ya. Jadi kayak lebih prefer ngisi CP dikit dulu, dicoba di tes Loki apa enggak, misalnya enggak Loki baru ngisi CP yang banyak gitu ya. 500 CP langsung aja kita gas. Dapat apa nih cuy? Dapat tas kan ini bener aja. Tasnya ya keren sih, keren ya. 900 CP ini pasti dapat emote dulu mah bro, kalau enggak calling card ya. Kayaknya calling card dulu sih. Calling card nih. Ya kan bener aja kan? Nah. Peramal Ocha mah bro. Ini pasti emote dulu. Ya kan bener aja kan? Oke, okay, war cry. Ocha mau taruh di mana ya? A few moments later. Di sini aja lah, oke. Okay. Yo mah bro, 2600 CP saja ya, langsung aja Ocha skip nih. Kalau karakter ya udahlah ya. Woi, dapat skin legend. What? Langsung dapat skin legend mah bro. Di skip. Wah. Jadi ini ya triknya ya. Jadi seperti ini triknya untuk mendapatkan skin legendary, tidak terlalu banyak-banyak banget ngeluarin CP.
Mungkin ini triknya ya, Mabro ya. Berarti misalnya kalau kita hoki sampai skin legend ini doang, Mabro, berarti 5.000 CP aja ya. Enggak usah sampai 10.000 CP atau sekitar 1.000.000, 500.000 aja kalian bisa dapetin, Mabro ya. Oke. Boleh tuh dicoba ya. Jadi di skip animation ya. Ya, ini sih ya konspirasi saja, konspirasi. Konspirasi gitu ya. Oke, 3.600 CP. Yuk, karakter. Oca harus draw semuanya ya, Mabro ya. Oke. Enggak boleh tanggung-tanggung ya. Jadi Oca draw semuanya saja ya. Itu berarti ada sedikit tips dan trik ya, Mabro ya. Berarti nanti next gacha gitu aja kali ya. Yaudah, Mabro ya. Oca setting-setting senjatanya dulu, oke. Let's go. Ya, Mabro ya. Jadi ini attachment atau gunsmith yang Oca pakai untuk AK-117-nya ya, Mabro ya. Di antaranya Oca Marksman, Oca Skeleton Stock, Oca Lizard Tactical, Papuronic Standard Magazine, Granulate Grid Tap, oke. Semoga enak ya. Dan Oca sudah pakai karakternya ya, Ruin Omen ini. Woi, gokil ya. Berarti ya, keren sih ini, Mabro ya. Wah. Di belakangnya itu bawa X loh ya. Berarti kita ininya milihnya juga harus pakai X gak sih? Yaudah yuk. Nah, Mabro ya, sudah Oca pakai ya. Oke, berarti X plus AK-117 ESR, oke. Yaudah, Mabro, langsung aja Oca langsung main aja, oke. Kita langsung main mode domination, oke. Let's go, Mabro. Yep, oke, Mabro, Oca udah di dalam game yuk. Let's go, langsung aja kita coba AK-117-nya ya. Wede, men. Wah, X-nya men gokil sekali ya. Sangat keren cuy, asli. Wah, kita langsung aja hajar ya. Dapat satu aja mah, Bro. Wow. Gokil sih. Oke mah, Bro. Ini agak mengganggu ya. Jadi ketika kita nembak, efek-efeknya tuh itu menutupi banget mah, Bro ya. Kayaknya ini harus pakai red dot sight deh. Ya, menurut Oca sih. Oke, Mabro. Iya, kamu kena ya. Oke, Mabro. Nice. Mantap sih. Dapat lagi, Mabro. Wah, ini sih oke ya skinnya, Mabro ya. Cuman Oca sangat terganggu sekali, oke. Oleh efek-efek senjatanya. Yoi. Lurus banget sih. Oca mau kesini mah, Bro, nih. Orangnya pada spawn di sini tadi banyak lah. Satu, dua saja. Dapat satu. Yoi mah, Bro. Sayang sekali Oca baru ulti udah selesai match-nya ya. Tapi ini oke menurut Oca ya. Cuma kekurangannya kalian tahu lah ya. Cuma pada apa efeknya ketika nembak tuh kayak ada air-air keluar gitu mah, Bro. Itu mengganggu sekali sih bagi Oca. Oke, mati saja tuh orangnya. Ya benar aja cuy. Dapat satu. Di sini ada orang nih. Oke, mah, Bro. Wow, dawa dadidaw ya. Musuhnya kita nggak kasih ampun, men. Ya. Ini tim Oca juga jago sih orangnya ya. Oke, mah, Bro, dapat satu. Yoi, Mabro, kita kesini. Dapat saja. Bantai aja, Mabro. Mana musuhnya nih? Nice, Mabro. Mantap jiwa ya. Oke. Musuhnya kebantai-bantai sih ini. Ya. Sungguh parah sekali. Oke, ya. Kita membantai air sama Bro ya. Wih. Deh, menurut kalian gimana nih skinnya sama Bro ya? Oca, reviewnya agak ini ya. Agak sedikit apa? Sulit juga sama Bro ya. Temen kita pada maju-maju ya. Jadi Oca juga susah mendapatkan banyak musuh ya. Ya setidaknya kill lumayan banyak ya. Ya Mabro ya, sekarang Oca mau nyobain nih kalau pakai red dot set tuh gimana ya. Soalnya tadi tuh pas pakai iron set doang Oca sedikit keganggu ya. Oke. Ternyata agak sama ya Mabro ya. Tuh. Oh my god. Kalau misalnya disuruh adjust nih senjata ya Mabro, Oca disuruh apa? Kasih review sama gamenya nih COD ini. Apa yang perlu diperbaiki? Ini menurut Oca ini dihilangin aja tuh ya. Mau efek-efeknya dikecilin aja mah, Bro.
atau opacity-nya dikecilin ya, biar transparan gitu ya. Soalnya keganggu banget sih. Misalnya ada musuh lainnya ya. Oke, buat nembak tuh jadi agar lebih ribet mah, Bro. Pertanyaannya sih gitu. Tapi kalau senjatanya tetap aja ya, sama aja mah, Bro ya. Kayak statistiknya sama angka 117 lain ya. Walaupun ini skin legendary legend, kayak ada yang muncrat gitu tiap nembak ya. Muncrat. Ya udah mah, Bro ya. Makasih banget udah menonton ya. Attachment atau gunsmith juga udah kasih tahu tadi mah, Bro ya. Ini kalau pakai RDS berarti itu stok kalian bisa diganti ke RDS atau gripnya ya mah, Bro ya. Oce biasanya sih gitu ya. Barrel kadang juga bisa sih diganti terus gantiin RDS. Ya udahlah, terserah kalian mah, Bro ya. Itu sih, tapi yang Oce ganti itu stoknya ya, diganti ke RDS misalnya kalian mau pakai RDS ya. Ya udah mah, Bro, makasih udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Jika kalian mau top up CP ya, mau gacha skin legendary ini, langsung aja ke Instagram kita isi ini mah, Bro ya, di sini. Atau kalian mau beli aku langsung aja ke Instagram yang kita jublin, oke? Ya udah mah, Bro, makasih udah mau nonton, and yep, see you mah, Bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.